kepada semua. Pertama-tama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengajar kerana menjemput saya sebagai ahli panel. Kalau kata Cik Ranti tadi dia nervous, saya bukan nervous, saya tak lutut kan. Sejuk, tak biasa sejuk. Biasalah dunia pedang kan. Jadi untuk pengenalan saya, nama saya Zulkifli bin Sulaiman lah, aka Tedung. Kalau tuan-tuan boleh tengok, Seri Tedung tu adalah produk saya dan juga plot projek tanaman padi SRI saya di sawah sempadan Tanjung Karang. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, saya dikenalkan dengan SRI ini lebih kurang pada tahun 2008 atau 2009 macam itulah. Dan saya mengambil mengorak langkah untuk mencuba. Sebelum ini saya cuma melihat di internet, di video-video yang dipaparkan semasa ada seminar-seminar. Jadi saya mengorak langkah untuk mencuba tanaman SRI ini pada musim 2012. Ya, lebih kurang dua musim yang sudah lah. Pada peringkat itu, pada peringkat mula-mula itu, saya menanam, kalau ikut pada spek awal dia, tanam selai-selai, tapi saya tak confident. Saya menanam 2-3 lai untuk 1 point. Itu pun peringkat permulaan, saya pun tak ada mengikut spek awal dia, ikut buka kotak macam setengah tempat dia buat, ada kotak-kotak dia dari 12 inci, 30 cm. Tapi saya mengikut, saya punya teori, ya. Saya mempunyai satu kawasan tu, saya membuat dengan menarik benang. Saya menanam untuk tuan-tuan dengan luasan lebih kurang 528 meter persegi. Saya mengambil masa hampir 5 hari untuk menanam, sebab saya buat sorang-sorang. Lepas tu saya buat tanpa pengetahuan sesiapa. Mak Tam tak tahu, Pak Tam tak tahu. Tapi dalam pada selepas saya selesai menanam, hampir sebulan selepas tu, tiba-tiba Pak Tam dan Mak Tam datang. Ada sahabat yang pecah lubang bagi tahu Tedung tanam padi SRI. Dia mengamuk dia orang dahulu lah. Dia kata untuk tanam Sri diam-diam, kata kan. Saya cakap saya keyakinan diri tu belum ada. Sebab itu saya pun menanam secara satu poin, dua ke tiga pokok. Jadi Mak Tam kata tak apa, carry on. Mula-mula pun dia kata dia tengok terkejut juga jarak saya tanam tu. Kalau kata spek dia kata satu kaki, 12 inci. Apa sahaja dia punya lebar. Itu saya cakap alasan yang paling kukuh. Saya buat sorang-sorang, nak cepat siap, saya jauhkan jarak dia tu. Jadi 16 inci. Habis tuan-tuan tinggi lah, hampir 5 hari kan saya buat tu. Sebenarnya tuan-tuan, tujuan saya mencuba, macam diberitahu tadi lah, saya di kawasan tu memegang banyak jawatan, ya. Bisa kata kita nak buat sesuatu pembaharuan tu, mentaliti petani ni, dia bila kita menyuarakan sesuatu benda yang baru, dia akan cakap, kau cubalah dulu dong, eh, kami follow akan belakang, kalau kau percaya kami ikut, macam tu. Jadi saya sebagai penerusi, sebagai ketua di situ, saya kena membuktikan benda tu boleh diusahakan. Salah satu sebab pun saya mencuba teknik SRI ni, sebenarnya sebelum ni saya menggunakan racun kimia yang agak tak terkawal juga lah. Tapi terima kasih lah kepada student-student, medical student daripada UTM, kalau tak silap saya, dia membawa keputusan sampel-sampel darah, ya. Secara personal dia beritahu Cik Zul, daripada 22 spesimen tisu darah, kalau tak silap saya lah, 22 atau 24 yang tu, 8 spesimen Cik Zul mengandungi unsur-unsur kanser. Oh, saya dengar dan sudah terkejut lah. Takut lah. Orang rumah muda lagi. Kata sahabat saya, yang muda. Jadi dari situ timbul kesedaran. Dan kebetulan pula, bila kita dah ada dengan produk SRI ni, dengan teknik SRI, saya dah timbul kesedaran dalam diri saya untuk mencuba. Untuk mencuba, ya. Sebab itu pada peringkat awal tu, musim kedua 2012, saya tanam secara diam-diam. Dan semasa tu pun saya bukan full organik, saya semi organik. Masih lagi pada peringkat tu saya masih lagi menggunakan trigger lah. Jadi dengan bantuan Himat Nasihat Batam dan juga Batam dan juga Puan Wahidah dan kebetulan datang, bila mengetahui saya menanam cara teknik SRI,
Alhamdulillah pada musim yang kedua, iaitu musim lepas, saya mencuba dengan apa yang disuruhkanlah kepada tanam satu poin, satu pokok dengan umur padi, anak benih padi yang di bawah umur 10 hari. Alhamdulillah pada musim lepas, saya mencuba di petak yang sama, hasilnya meningkat. Dan juga banyaklah ilmu-ilmu yang saya dapat daripada aktiviti yang saya buat menggunakan teknik SRI. Ya? Jadi untuk penambah baikan, insyaAllah musim depan saya akan mengusulkan lagi teknik SRI ini menggunakan. Sebelum ini saya menggunakan YRT 219. Saya bersetuju dengan Cik Ujung tadi, lupa nama ni. Dia kata Puan Mahidah pun memberitahu kita mengesulkan untuk menggunakan produk SRI juga teknik SRI ini. Kita menggunakan YRT MR 219. Tapi sebagaimana yang diberitahu tadi, masalahnya bila saya menggunakan YRT MR 219, kalau tuan-tuan nak tahu, semasa hawa semusim lepas, kawan-kawan sebelah dah potong jerami dah bakar dah, dan nak bajak sama dah. Saya punya belum habis lagi. Saya harus 1 Mei 4 hari naik election. Kalau ikut dia punya date dia 4 hari bulan 5 tu masih election tu nak potong. Tapi pasal kita nak ambil masa, saya ambil 1 hari bulan 5 tu pun pagi punya cukup matang. Tapi alhamdulillah dengan bekat dengan rezeki saya lah, hasil pun ada penambahan daripada musim sebelumnya. Ya, sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengoklah gambar. Sikit-sikit saya kena bagi. Ya, yeah. Semini. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, saya cukup terima kasihlah, alhamdulillah lah. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan di soal sempatan ini, sebenarnya kami banyak kemudahan-kemudahan yang dibawa oleh pihak kerajaan. Contoh Tuan Haji Yazid, dia membawa bagaimana kami untuk manage air. Dan juga pihak UPM yang dibawa oleh Profesor Amin dan juga kaki tangan dia, di mana beliau dan juga kaki tangannya mengambil sampel-sampel tanah untuk dapatkan keputusan isi tanah. Jadi di situ saya mengambil kesempatan ruang yang ada daripada projek Tuan Haji Yazid dan juga Profesor Amin. Saya menggabungkan masukkan di dalam SRI. Contoh macam saya menggunakan IO untuk membaik pulih tanah, ya. Saya dapatkanlah yang kepada UPM yang buat isi tanah tu. Jadi saya gunakan kesempatan yang ada. Tuan-tuan tengok tu, Acik Siti itu anak saya. Daripada Lexan. Itu dia. Itu sebenarnya nak membuktikan sawah saya bebas daripada bahan kimia. Kalau sawah saya itu beracun, saya tak akan benarkan anak saya masuk. Untuk pengetahuan tuan-tuan, musim ni, ini yang saya tanam selai-selai lah. Tapi saya ada lot lain, saya membuat secara konvensional yang tabur. Tapi saya dari peringkat awal sehingga hawa, setitik racun pun saya tak gunakan. Alhamdulillah, hasil maintain seperti sebelum-sebelum ni. Dan juga dari segi penyimbatan kos, saya dapat menyimbatkan kos lebih kurang 60% daripada kos awal. Alhamdulillah. Dan juga untuk mengatakan tuan, hasil tuayan padi yang sekarang ni, musim ni saya mesej sendiri, saya buat beras sendiri, saya tak beli beras dah. Musim ni saya makan beras S3 satu. Alhamdulillah. Jadi, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang lebih tinggi dan sangat. Just briefly, But a point that we stress on is the health of farmers. Yeah, the health of farmers is the use of chemicals, the use of or overuse or misuse of chemicals in the right way. And where he personally had his blood tested, and he got the result, and there was indication some systematic
suggestion that cancer system is there for him. So that's why he just did it, you know, without self-mitigation, okay, then he decided that he is not going to go forward. Okay, I'm going to open the floor to all of you to ask any questions from the panel. I think we only have one round. Saya Mak Zeng daripada UAE Putrajaya. Jadi saya nak tanya Encik Zul. Tadi kata dia boleh kurangkan kos 60%. Jadi 60% kos tu kos dari penggunaan input input sahaja ataupun kos keseluruhan. Maknanya kos buruh telah diambil kira. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tanya pendapat Encik Zul. Sekiranya kita ada 10 hektar tanaman padi, jadi apa pandangan Encik Zul kalau kita terus amalkan kaedah seri ini untuk kita mendapatkan untuk kita mendapatkan hasil yang kita hajatkan di pulutan satu hektar itu pada Encik Zul. Tuan Haji, untuk penjelasan semua, bagi saya, bagi kos sebenarnya itu penjimatan 60% tu bagi saya sebenarnya tadi saya pun kira nak cepat sangat tersebut. Sebenarnya penjimatan kos daripada segi input, ya. Sebagai contoh, pada peringkat permulaan penyediaan tapak, ya, saya menggunakan IMO2 dan juga mol kangkung. Kalau ikut sebelum ni, pada peringkat itu saya menggunakan hasil rumpai, ya. Sebelum penyediaan tapak untuk penanaman padi, sekurang-kurangnya saya mesti menyembur racun rumpai dua kali membabitkan kos sebanyak RM100 tidak termasuk tenaga buruh. Ya, jadi dengan pada peringkat mula-mula IMO, ya, saya menggunakan IMO. IMO itu yang boleh dibuat sendiri menggunakan nasi dan juga gula merah. Jadi di situ dah ada penjimatan. Jadi untuk kawalan serangga, saya menggunakan produk SRI iaitu Seri Anak, Seri Bunga dan juga Seri Buah. Di mana jumlah keseluruhan ada sebanyak 8 liter yang melibatkan kos sebanyak RM240 sahaja. Itu kalau beli, tapi kalau buat lagi jimat, ya. Dan juga kawalan-kawalan serangga lain, saya menggunakan bahan-bahan semula jadi, termasuklah yang dinyatakan tadi benda tersebut Tuan Manduki, kalau bukan Tuan Haji Manduki tadi, akas rutun, tembakau jawa. Belum ni saya tak rokok tembakau jawa, tapi alhamdulillah saya dah berhenti. Saya gunakan sawah padi itu untuk kawalan bena perak, ya. Akas rutun untuk ulat batang dan juga ulat lipat, dan juga daun nim. Daun nim. Tadi saya ke belakang, saya tengok ke belakang. Betul-betul pokok daun nim tu. Daun temambu yang boleh ubat untuk anak kita kalau kena chickenpox tu. Untuk demam panas. Ya, saya gunakan itu. Itu semua boleh cari sendiri. Jadi di situ, sebelum ni saya menggunakan bahan kimia yang melibatkan kos hampir 1,000 lebih. Termasuk bajet tambahan 50 kilo. Itu tidak termasuk dengan bajet subsidi daripada kerajaan lah. Jadi daripada segi itu saya, daripada apa, saya punya calculation, saya dapat menjimatkan kos sebanyak 60%. Sebab nip tak payah beli, cari je, tenaga je lah sikit, kan, daun semambu. Tembakau berapa? Memang saya gunakan tembakau, orang cakap, tembakau kau mahal tu. Satu paket tu katanya RM21. Betul, dibandingkan dengan racun perang yang ada RM115. Daripada satu paket tembakau, saya dapat 3 lot. Mana yang murah, mana yang mahal. Jadi tuan-tuan fikir sendiri. Jadi untuk yang soalan kedua, 10 hektar. Sebenarnya, Tuan Haji, ini sebenarnya satu cabaran kepada saya sebenarnya. 10 hektar. Sekarang memang saya buat tak luas. Sebenarnya 10 hektar di pada pandangan saya boleh diusahakan dengan tanaman SRI. Memang ada jadi persoalan, boleh ke kau sanggup ke nak tanam selai-selai tu? Kau buat dalam skala kecil boleh lah. Dalam skala besar kau boleh buat. Maaf kau, batas tidak punya. Kan? Tapi sebenarnya, ini saya cabarlah pada-pada yang ada idea-idea bagian machinery, inovasi apa semua. Sebenarnya, kita ni negara kaya, duit banyak. Ini saya challenge lah. Keluarkan machinery yang boleh membantu petani untuk meningkatkan SRI ni. Itu cabaran saya. Jadi,
Kalau ada missionary yang boleh membantu untuk penanaman di sana ini, tak mustahil bukan 10 hektar, 10 lapang padi pun boleh buat. Yeah. Ha, itu saya cabaran lah, kita maaf lah. Saya, kalau saya berpunyai, saya tak cinta ni, kita maaf lah.